Kami dan kita sebetulnya sehat buat demokrasi. Karena keduanya ingin mengakomodasi aspirasi yang ada di masyarakat. Tapi jadi tidak sehat kalau cara penyampaiannya ternyata tidak membuat masyarakat simpati, jadi malah antipati kepada politik. Karena itu, untuk teman-teman kami dan teman-teman kita, ayo kita berlomba dengan sehat, penuhi ruang publik dengan gagasan, narasi, dan ide-ide besar untuk membangun dan memajukan bangsa. Kami dari Partai Keadilan Sejahtera siap kerjasama. Kalau dengan kami banyak sekali kesamaan, kalau dengan kita, Kang Maman adalah teman. Jadi insya Allah kita harus terus mewartakan politik yang sehat, demokrasi yang sehat, dan memberikan optimisme bagi masyarakat. Bukan saatnya kita berpecah, bukan saatnya kita terkotak-kotak, saatnya kita semua bersatu membangun bangsa menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih.